Deklarasi Balfour mengundang berbagai kecaman dari berbagai pihak. Salah satunya adalah faksi kiri dari Poli Zion. Mereka adalah sebuah kelompok internasional yang amat dipengaruhi oleh revolusi Rusia dan komunis internasional. Kelompok ini dikenal sangat kritis terhadap gerakan Zionisme. Gerakan perlawanan terhadap agenda Zionisme sudah mereka rintis sejak 1919. Pada tahun 1923, para aktivis Marxisme mendirikan Partai Komunis Palestina atau PKP. Setahun setelahnya, PKP mendapat pengakuan dari Komintern. Komintern adalah organisasi komunis internasional yang berpusat di Moskow, Rusia. PKP menyatakan Zionisme sebagai berjuasi Yahudi yang bersekutu dengan kekuatan imperialisme Barat. Berbeda dengan Poli Zion yang anggotanya berasal dari Yahudi, anggota PKP terdiri etnis Yahudi dan etnis Arab. Setelah era 1940-an, gerakan komunis di Palestina terpecah menjadi berbagai faksi. Perang Dunia Kedua dan dinamika kepemimpinan Uni Soviet menjadi penyebabnya. Geliat perlawanan kaum kiri kembali ke permukaan saat Dr. George Habas mendeklarasikan berdirinya Popular Front for the Liberation of Palestine, Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina atau PFLP, pada tahun 1976. Secara ideologi, PFLP menyatakan diri sebagai organisasi yang berhaluan Marxis-Leninis, namun tetap mengakui nasionalisme Arab dan nasionalisme Palestina. Pendirian PFLP dilatar belakangi kekalahan pasukan koalisi Arab dalam perang 6 hari. Kekalahan itu membuat George Habas kecewa dan pesimis terhadap kekuatan koalisi Arab. Ia berpendapat, sudah saatnya bangsa Palestina bersatu dan tidak lagi mengandalkan kekuatan Liga Arab. Semangat persatuan itulah yang mendorong PFLP kemudian bergabung dalam PLO. PLO adalah organisasi yang menaungi berbagai faksi perjuangan di Palestina. Dalam PLO, PFLP adalah faksi terkuat kedua setelah Fatah. Saat itu, Fatah masih sangat populer di bawah kepemimpinan Yasser Arafat. Pada tahun 1968, beberapa anggota PFLP keluar dan mendirikan Front Demokratik untuk Pembebasan Palestina atau DFLP. Gerakan kiri kembali terfragmentasi. Meski keduanya sama-sama memilih jalan radikal, tidak mau berkompromi sedikit pun dengan Israel. Sejak 1970-an, faksi komunis mulai bersitegang dengan PLO. Penyebabnya, Yasser Arafat membawa PLO ke arah perjuangan yang kompromistis dengan Israel. Yasser Arafat cenderung dengan solusi dua negara, di mana Israel dan Palestina dapat hidup berdampingan sebagai dua entitas. Faksi komunis yang masih mempertahankan prinsip tidak ada tempat bagi negara Yahudi tentu saja menolak arah politik Arafat itu. Puncak ketegangan faksi komunis terjadi saat Arafat, atas nama PLO, mengikat janji perdamaian dengan Israel melalui persetujuan Oslo pada 1993. Langkah ini membuat George Habas sebagai pemimpin PFLP sangat kecewa dengan PLO. Memang, George Habas sering dianggap sebagai antitesis Yasser Arafat.
Jika Arafat sering dianggap terlalu moderat, Habas adalah kebalikannya, radikal dan tak sudi berkompromi. Pasca perjanjian Oslo, Jos Habas membawa PFLP keluar dari PLO. Bubarnya Uni Soviet dan sejumlah faktor lain membuat daya tawar faksi kiri makin merosot. Kini, popularitas mereka kalah oleh kelompok militan berhaluan Islam seperti Hamas.